N33 Taman Medan. Pusat pengundian ini mula dibuka pada pukul 8 pagi tadi dan insyaAllah akan ditutup pada pukul 6 petang nanti. Terdapat 5 saluran yang disediakan SPR dengan hampir 3,700 pengundi yang akan mengundi hari ini, dan alhamdulillah keadaan cuaca pagi ini baik dan dapat dilihat pengundi-pengundi telah pun menunggu seawal 7.30 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Dan keadaan di sini juga baik dan terkawal bila mana anggota-anggota keselamatan memastikan aliran trafik dan parkir berada dalam keadaan baik dan sempurna. Terima kasih juga kepada pihak SPR yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengundi-pengundi khususnya warga emas seperti kursi roda dan bantuan pegawai bagi memudahkan mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan terdapat hampir 65 petugas yang membantu. N33 Taman Medan memperlihatkan pertembungan satu lawan satu bila mana Pakatan Harapan meletakkan Ahmad Akhir sebagai calon Pakatan Harapan bertemu dengan Dr. Afif Bahardin yang mewakili Perikatan Nasional. Dan N33 Taman Medan merupakan salah satu DUN yang terdapat dalam Parlimen Petaling Jaya yang mempunyai seramai 61,959 pemilih dengan 49.22% pengundi lelaki dan 50.78% pengundi wanita. Dan kita mengharapkan pengundi-pengundi yang layak mengundi hari ini untuk keluar awal melaksanakan tugas anda bagi memilih siapakah wakil anda dalam Dewan Negeri Selangor. Sekian dahulu laporan saya, Daski Shah Iwasamsyah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Proses pengundian bagi N33 Taman Medan kembali bersemerakan di Angkasa Puri.